Hello, welcome back with me and the bike. And we are here. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau bahas kalau kemarin mobil-mobil yang kayaknya pemegang sementara Karimun ya kayaknya. Karimun. Jadi motor gue pengen tahu juga nih. Jadi ada giveaway lagi buat kalian, gantungan kunci lagi nih. Komen motor mana yang harus di rebuild dari yang nanti gue bahas. Iya. Gitu. Jadi gue pengen tahu nih kalian nontonnya sih sampai habis nggak sih gitu. Oke, jadi ini gue lagi di tadi ruang coating ya. Sekarang jadi kamarnya Mr. Ari. Jadi ini motor semua, tadinya ini buat coating. Dari sini gue nyaman banget duduk sini dari tadi, jadi gue mager berdiri. Gitu, jadi ini ada beberapa motor yang semestinya dan semungkinnya bisa di-rebuild lagi gitu guys. So, gue mau bahas satu-satu nih. Pertama ini ada si Bumba Ninja putih, nih ya. Ini sih pasti di-rebuild karena bagian kaki-kakinya nih masih kurang banget gitu. Jadi ini mungkin nanti di sisi pengereman ya, sisi pengereman, dan menurut kalian diapain lagi boleh komen aja di bawah. Mungkin knalpotnya atau warnanya, kalau warna tetap putih tapi mungkin kita bagusin doang gitu ya, tapi warna tetap putih karena ini Ninjanya STNK putih, which mean itu rare banget di Indonesia karena setahu gue keluarnya cuma setahun gitu. Jadi ini langka banget, gila gue keringetan. Oke, terus di belakangnya ini ada Beat Turbo, the viral one. Jadi ini Beat Turbo sih sebenarnya udah cukup ya, gue gak tau mau diapain lagi gitu. Soalnya mau custom body ya, kayak zaman gue dulu main low rider gitu ya. Cuman kayak udah cukup, cuman kalian boleh komen juga di bawah kira-kira apa nih. Kalau karbon-karbon mungkin atau cat gitu, kalian komen aja di bawah. Terus kalau untuk Serpico nih udah kepasang bodinya, bodi belakang udah kepasang. Dan ini bentuk joknya nih baru kita papas-papas lagi bentuk joknya. Jadi ini gue masih menunggu keputusan dari bos besar. Joknya ini bentuknya udah oke belum gitu. Jadi kalau udah oke, langsung kita bungkus. Kita tapau, kita bungkus. Bungkus kemana ya? Maksudnya dibungkus jok. Jadi hitam gitu, hitam-hitam amplas gitu kali ya. Jadi nanti ini tinggal jok doang. Kalau fairing semua udah kecet semua sih. Sama paling nunggu nih kaliper mau diganti atau enggak. Kalau enggak diganti kaliper, kita bikin bracket gitu. Oke. Terus di sini ada yang terjogrok nih, sebenarnya ini Satria Lumba. Ini mau kita rakit nanti. Jadi ada konten Satria lagi buat kalian. Ini Satria Lumba nih. Next ya, tahun ini pokoknya kita rakit. Terus ini ada Vino juga yang kembaran sama Nuvo. Ini udah jadi sih, bakal diapain. Kaltek nih. Nah, menurut kalian Kaltek mau disapa ya? Karena kan ini mau Orion gitu. Kira-kira peleknya udah bener belum nih? Pakai pelek palang begini ya. Palang 3 sih setahu gua kalau di Yamaha palang 3 tuh rare. Cuman yang gua bingung, gua pernah lihat juga Kaltek palangnya jari-jari. Nah, kalian komennya di bawah sebenarnya tuh gimana tuh? Karena gua enggak ngerti ya. Oke, terus di next-nya ada Eric King. Ini juga udah jadi juga sih. Cuman menurut kalian kurang apa nih? Dia rem udah kita ko 4 piston. Piringannya juga udah kita ko, ini udah kita ko, full kita ko. Knalpotnya pakai boban. Si head-nya udah pakai belimbing ya. Jadi karena head-nya udah pakai belimbing, ya udah mau diapain lagi gitu, jadi gue bingung. So mungkin untuk yang ini udah perfect, paling ke ban ya, bannya ganti betrek gitu. Oke, terus nih ada dua Satria ini, kemungkinan gak diapain karena udah full original. Cuman paling yang Satria Hiu nih nanti mau diganti ke piringan PSM. Terus di sebelah ini, nah Manggi nih, si motor unik. Si motor unik ini kira-kira menurut kalian bagusnya dicat nggak sih gitu, karena gua tuh bingung banget. Ini udah bagus gitu sebenarnya kan, waktu itu dirakit dulu udah jadi, kok jadi kayak temannya si Tiger ya, nanti kita bahas di sana. Tapi kalau menurut dicat, menurut kalian warnanya apa nih bagusnya gitu? Karena gua sebenarnya to be honest malah sukaan begini gitu, dan nggak karat-karat, ini mesti bagus banget. Jadi Mangki boleh komen di bawah kira-kira warna apa yang lucu, karena biar nggak mainstream gitu. Dari ini nunjukin hasil customannya, ketokannya semua tuh rapih banget, press-pressannya bagus ya, nggak yang kayak nanti harus didempul-dempul gitu, karena ini udah mulus banget gitu guys.
Dan ini bukan tangki gitu kan, custom, mesinnya pun Karisma gitu. Jadi mungkin lebih ke custom, orangnya nggak usah ngikutin warna-warna standar gitu. Jadi biar lebih lucu aja gitu. So, next lagi, ini yang masih bersih-bersih. Kita sekarang masuk ke graveyard alias kuburannya motor-motor di earth pit. Ini yang udah bener-bener teronggok gitu. Pertama, sampai gue males kesana kayaknya. Ini ada Kimco. Ini ada Kimco nih. Ini Kimco gue tahu-tahu Alvin udah punya dari dulu, udah dibikin kayak gaya-gaya Rukus gitu. Cuma gue kurang setuju karena Rukus tuh Honda ya. Jadi agak lucu aja gitu. Kalau dibikin mungkin dibikin gaya Rukus tapi nggak Rukus banget mungkin ya. Nanti ini gue nggak tahu nih kapan mulai project ya. Terus nih ada si Suzuki RC. Ini engkongnya Satria FU ya, setahu gue. Ini dua tak. Dua tak juga. Dia nggak pakai kopling. Ini full ori sih. Jadi kayaknya nggak ada apa-apain. Cuman kita mungkin mau bikin video detailing car bike care buat motor yang benar-benar masih ori kayak gini gimana gitu. Nanti mungkin kita bikin konten itu. Terus ini motor customer belum diambil. Sorry ya, ini banyak barang-barang customer juga nih lagi disiapin, ada yang mau di towing gitu. Jadi berantakan. Nah, ini juga kita punya bahan di graveyard. Ini ada, ini motor apa ya, Kak? Mega Pro. Oh, Mega Pro. Mega Pro. Mega Pro ya, Mega Pro ya. Mega Pro, Megatron. Jadi ini Mega Pro-nya mungkin nanti gue mau gaya-gaya scrambler gitu. Gue udah ngomong Calvin sih, cuman ini belum dipegang deh sama sekali. Ini pokoknya kita bikin di graveyard dulu. Ini nanti pokoknya namanya graveyard garage di sini. Jadi benar-benar garasi motor yang udah dionggokin aja udah gitu. Sedih ya. Terus ini ada RGR. Sebenarnya gue nggak tahu kenapa taruh di sini. Ini tinggal dicuci doang terus taruh sana gitu. Cuman ya mungkin ada sedikit here and there gitu yang kayak knalpot harus dicat gitu. Terus bodinya dirapi dikit. Udah jadi sebenarnya motornya udah. Jadi udah bagus. Cuman nggak tahu kenapa di sini ya. Nanti kita cuci aja deh. Oke. Okay. Oke. Okay, terus ini ada kembarannya si Monda Monkey yang sebenarnya ini kakaknya ya, karena awalnya ini dulu nih yang dibikin steampunk kalau kata Alvin. Atau mungkin kalau di US-US bilangnya patina ya, patina. Tapi kalau patina itu kan memang dia by nature gitu. Jadi benar-benar lu mobil tua yang gak diapa-apain sampai catnya habis gitu dan gak di-clear, gak diapain, udah biarin aja gitu. Nah, itu patina kan. Jadi mobil yang gak direstorasi tapi peleknya gila, mesinnya gila nah gitu. Nah, kalau ini memang dia custom ya, si rust-rustinya itu custom dan langsung di-clear. Jadi mungkin lebih ke steampunk sih bener ya. So, ini juga nggak bakal diapa-apain lagi, mungkin bagian pengereman juga balik lagi karena si Steven sering bawa sekarang. Jadi kita harus beresin juga, dan ini motor customer lagi guys, gitu. Oke, jadi menurut kalian gimana nih? Di bagian graveyard dulu, atau perlu kita rebuild yang udah jadi dulu yang harus kita selamatkan, dan dari tadi nih. Bentar, gue mau hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 motor yang masih, dan yang masih benar-benar harus disentuh tuh ada 1, 2, 3, 4, 4 motor. Nah, dari yang tadi gue sebutin, kira-kira kalian komen aja di bawah. Menurut kalian yang harus banget langsung dikejar yang mana nih? Kalau RGR sih mungkin sebenarnya 3 hari, 4 hari udah bisa cepet ya. 3 hari, 4 hari udah bisa cepet. Cuman memang ini coating-coating gitu, paling poles-poles, ini knalpot belum dicet. Terus ya udah sih gitu doang gitu. Nah, nanti kita review lagi mungkin di next video, kita mungkin RGR dulu gitu. Nah, selain RGR nih, kira-kira kalian setuju nggak misalnya Mega Pro nih kita bikin scrambler gitu, kayak kita pernah bahas tuh motornya fotografer handal Cirebon tuh Black Wolf. Nah, itu kan scrambler tuh, dia pakai Scorpio ya kalau nggak salah. Ini Mega Pro nih. Tapi kalau misalnya nggak jadi dibangun nih, udah kita bikin Mega Pro full ori, ya udah gampang nih, cuci, poles, sepet-sepet, beres nih, full ori. Karena ini motornya full standar gitu, jadi sayang juga karena Mega Pro standar mungkin udah agak sulit dicari ya, karena ini memang bahan custom motor juga gitu. Even cuman kayak dipotong body gitu juga udah banyak. Dulu gaya Street Fighter gitu, seingat gue tuh yang kayak joknya iya gitu kan, kayak serodotan gitu, ada juga gitu. Nah, ini menurut gue gimana? Menurut kalian gimana? Kita skip original atau enggak? Karena ya ini tahun-tahun nanggung sih ya, nggak tua banget, nggak muda banget gitu. Jadi dibikin ori mungkin beberapa tahun ke depan bakal lucu gitu. Jadi gue masih galau di sana. Dan yang mau selesai lagi ini ada Vulcan nih guys. Vulcan nanti kita review. Bodi-bodi udah jadi, lagi dicat di black. Ini ada visornya udah jadi, bodi belakang udah jadi, lagi dicat sama
Andrew Cowell. Nanti kita bahas semua, guys. Nanti kita bahas semua. Jadi masih banyak banget project motor sekarang, lebih banyak sebenarnya gitu. Mobil nih, KE50 udah mau diambil. So buat kalian yang punya mobil-mobil mau dimodif, open space banget nih kita, karena banyaknya motor, motor space-nya gak terlalu banyak. Oke, jadi ini sedikit dari Motoclans, boleh dicek di Instagram kita juga, linknya di sini. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan Earth Shop-nya Earth Industry langsung dicek aja, guys. So, this is our topic today. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys, dadah.